Semenjak ada Miksu di Mayasari Plaza Tasikmalaya, setiap aku main ke Mayasari Plaza, pasti wajib banget deh aku mampir ke Miksu yang ada di Mayasari Plaza ini, guys. Karena harganya terjangkau dan rasanya mantul banget. Di Miksu ini menjual aneka es krim, teh, kopi, juga yang lainnya. Untuk harganya pun terjangkau banget, mulai dari Rp8.000 sampai Rp22.000 aja, guys. Buat teman-teman yang penasaran rasanya seperti apa, yuk langsung saja order di kasirnya, guys. Teman-teman bisa makan di tempat atau take away atau bawa pulang, guys. Nah, di sini ya pesannya. Kemudian teman-teman tinggal tunggu deh. Buat teman-teman yang mau makan di tempat, kalian nggak usah khawatir, guys. Kali sini tersedia tempat makannya, guys. Ada sebelah sini. Ini kebetulan di belakang kasir, guys. Kemudian ada depan sini. Ini dekat pintu utama Miksunya, guys. Atau teman-teman juga bisa di luar seperti ini, guys. Misalkan nih, teman-teman mau smoking. Nah, kalian bisa nih di luar sini. Dan kali ini aku pesan coklat Oreo smoothies dan strawberry smoothies, guys. Nah, yang ini namanya strawberry smoothies. Yuk langsung saja kita cobain. Rasanya tuh enak banget, guys. Ada asam-asam gimana gitu. Jadi, strawberry di blender kemudian dikasih es krim di atasnya gini, guys. Jadi rasanya tuh tambah mantul banget. Dan yang ini namanya coklat Oreo smoothies, guys. Jadi coklat dan Oreo di blender kemudian dikasih topping es krim seperti ini, guys. Rasanya mantul banget. Untuk satu porsi coklat Oreo smoothies dan strawberry smoothies, harganya murah banget, guys. Cukup Rp16.000 saja untuk satu porsinya, guys. Pokoknya rasanya mantul deh. Buat teman-teman yang suka yang asam-asam atau yang segar-segar, teman-teman bisa coba strawberry smoothies ya. Atau jika teman-teman gak mau yang ada blender-blendernya, teman-teman bisa pesan yang pure es krim aja, guys. Yuk langsung saja datang ke Miksu Mayasari Plaza di lantai dasar ya. Jadi teman-teman, dari pintu masuk itu adanya di sebelah kanan. Untuk harganya terjangkau banget. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.